Hari ini Rikes Harsa mau nyobain bakso yang lagi viral tuh. Yuk kita ikutan yuk. Bakso lobster nih foodies. Wih, mantap. Bakso yang sempat bikin heboh karena ngantrinya pake banget ini dulu cuma ada di Cibitung. Eits, tapi sekarang untuk warga ibu kota nggak perlu pergi jauh-jauh ke sana. Di Jalan Nangka Cipete Jakarta Selatan udah ada nih yang jual bakso lobster ini. Halo foodies, gue lagi jalan jajan. Ini daerah sekitar Cipete, nama tempatnya Bakso Lobster Viral Jakarta. Ayo kita sekarang masuk, ayo kita cobain. Widih, datang-datang langsung disambut sama sepanci besar bakso lobster yang viral ini. Wih, dari penampakannya kayak udah bikin kepengen gak sih langsung icip-icip? Sabar-sabar, kita tanya-tanya dulu yuk ibu yang bikin ya. Wah, wanginya sih enak nih kayaknya nih. Mau dicoba? Oh, pasti dong. Saya kesini juga mau nyobain. Nah, sebelum nyobain, kita diperbolehin nih untuk lihat cara bikin baksonya. Asik. Tapi biar lebih bersih dan higienis, yuk kita cuci tangan pakai sabun nih, foodies, biar makanannya tidak terkontaminasi. Ini kan lobsternya. Ini olahan dagingnya itu seperti apa ya, Bu ya? Olahannya ini terdiri dari daging sapi, ya. terus tepung tapioka, Bawang putih, baking powder, telur, sama bumbu penyedap. Adonan baksonya tinggal digabungkan nih dengan lobsternya. Tuh, lihat bikinnya, tinggal tempel-tempel aja ya adonan bakso ke bagian ekor lobster. Setelah itu rebus dengan kuah kaldu. Kelihatannya sih kayaknya gampang ya, tapi butuh keahlian loh ini. Ini masaknya butuh berapa lama nih sampai dia matang? Sebentar aja. Karena kita cuma matangin luarnya aja. Untuk penyajian bakso lobster sama saja seperti bakso pada umumnya, menggunakan tambahan sayur, mie, dan juga bihun. Oh iya, nggak lupa pakai seledri dan bawang goreng biar tambah lazis. Oke deh, sekarang kita udah lihat cara bikinnya ya. Yuk, yang ditunggu-tunggu nih, kita cobain. Gimana sih rasanya bakso lobster yang sempat menghebohkan dunia maya dan sosial media ini? Oke foodies, sekarang ini makanannya lagi di-prepare. Ayo kita tunggu, kita duduk sejenak. Nah foodies, kalau kalian di sini nih, pasti juga bisa mencium aroma harum dari kuah bakso lobsternya. Aduh, harum banget. Oke foodies, makanan ini udah siap. Tapi sebelum makan, pastiin kalian udah cuci tangan. Dan saran gue, ini bawa alat makan sendiri. Nah, ini nih yang paling penting. Di masa pandemi seperti saat ini, kita memang harus banget melakukan tindakan pencegahan seperti ini. Agar kita selalu sehat dan terhindar dari segala macam penyakit. Nah, semuanya udah siap. Saatnya kita santap ya, bakso lobsternya. Rasa kaldunya juga enak. Kita coba yang paling kecil. Baksonya enak. Lembut, kenyalnya juga pas. Kalau masuk satu mulut soalnya nggak muat, jadi harus dikit-dikit. Ini kayak bakso urat. Tuh lihat tuh, dalamnya. Beda sama yang tadi. Kalau yang tadi itu halus banget. Nah, ini nih tokoh utamanya, si bakso lobster. Emang sengaja dimakan terakhir nih, foodies. Karena biasanya yang spesial selalu disimpan paling akhir ya. Harus agak barbar dikit. Wis. Mungkin cara pengolahannya agak beda ya. Nah, ini dia nih. Kalau lobsternya dibuka, udah kelihatan nih di sini. Itu dia. Dari badannya tinggal dikorek. Nah. Ini dia dagingnya. Set. Oke. Wah, nikmat ya pecah di mulut. Ini menantang banget, foodies. Nah, buat kalian yang memang doyan makan seafood, terutama lobster, plus suka makan bakso, nah ini cocok banget nih. Karena kombinasinya ternyata juga pas. Ukuran bakso lobster ini macam-macam sih. Dari yang kecil, sedang, sampai yang besar juga ada. Lobsternya sendiri ada dua jenis. Ada lobster air tawar dan juga lobster laut.
Harga satu porsi bakso lobster beragam. Udah gitu ya, lumayan receh juga harganya. Mulai dari Rp35.000 sampai Rp65.000. Nah foodies, mumpung lagi di sini, kita cobain yuk semua varian bakso yang ada. Bagian yang lezatnya. Lazis bro. Nah sekarang kita cobain bakso acinya. Kayaknya ini lebih rame ya isiannya. Coba kita cek. Saking rame isiannya bikin rasanya tuh jadi unik. Udah gitu renyah lagi pas digigit. Kriuk-kriuk gitu. Yummy. Dan satu lagi, si bakso kepiting. Here we go. Wah foodies, kalau bakso kepiting ini sih ukurannya besar ini banget ini ya. Sampai bingung nih, mau makan yang bagian mana dulu ya? Ini yang bagian paling favorit kalau setiap makan kepiting itu, gue suka mulai itu dari sini. Nah, tapi buat makan bakso kepiting ini lebih ribet dibanding bakso lobster atau iga, soalnya cangkangnya lebih keras. Tapi kalian suka banget sama kepiting, ya rela nih harus mukul-mukul cangkangnya supaya bisa ketemu bagian dagingnya ya. Tapi kalau gue bilang yang rasanya enak di antara semuanya, gue lebih suka yang rasa bakso yang nempel di lobster sama kepiting, sama yang iga. Foodies, warung bakso lobster ini buka setiap hari dari pukul 10 pagi. Tapi jangan kesiangan, karena bakso lobster ini tuh paling jadi menu favorit lo di sini. Habisnya cepet banget.